Kompas Sosial pagi hari ini, saudara, dengan informasi mengenai operasi zebra yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dan Samsat menjaring ratusan pengendara yang tidak memiliki kelengkapan berkendara. Khusus bagi penunggak pajak kendaraan, petugas akan memberlakukan tilang jika tidak segera membayar pajak kendaraan di tempat. Operasi zebra yang digelar tidak hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan surat izin mengemudi, serta kelengkapan lampu kendaraan, namun polisi juga memeriksa kendaraan yang telah menunggak pajak. Hasilnya, ratusan pengendara penunggak pajak terjaring razia harus antri untuk melakukan pembayaran pajak di lokasi operasi zebra yang telah disediakan petugas. Penunggak pajak di Sulawesi Selatan telah mencapai 1 miliar rupiah. Supaya diikutkan untuk uji petik. Ada pemaksud daripada ini bahwa pelanggar yang menunggak pajaknya itu bisa diberikan toleransi tidak ditilang, tapi langsung kita serahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk menyelesaikan daripada tunggakan pajak.